Jadi ada dua rakan penyampai kita dari Borneo, Edwin dan juga Kai. Dan kita ucapkan selamat menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan kepada rakan-rakan kita yang menonton dari Sabah dan Sarawak. Seterusnya, satu persoalan yang sering kita utarakan kepada pakar-pakar kesihatan mengenai varian-varian baru dan cabaran varian baru ini kepada sistem kesihatan kita, dan juga adakah vaksin yang sedia ada mampu mengatasi varian-varian baru yang semakin hari kita dengar ada varian baru. Ya, betul. Kan? Jadi agak sukar untuk kita membayangkan kenapa wujudnya varian-varian baru ini dan dari mana datangnya varian baru ini. Pada pengakhir atau penghujung tahun 2020, kita dapati ada tiga sahaja, iaitu varian UK, B17, B1351 daripada Afrika Selatan dan P1 dari Brazil. Namun pada 2021, sudah pun ada dua varian tambahan. Dan untuk bercakap tentang varian baru cabaran buat masyarakat, kita akan bersama dengan Dr. Ravindran Anadlakhitayan, Ketua Unit Virologi dari IMR NIH. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Hanan dan Taren. Jadi setakat ini, bolehkah kita senaraikan terlebih dahulu varian-varian ataupun mutasi kepada virus COVID-19 yang sedia ada di dalam perudaraan ataupun dalam sistem kita sekarang ini di Malaysia? Untuk sini memang pada masa ini varian tersebar di Malaysia ada tiga varian, iaitu varian South Africa 351, dan selepasnya kita varian yang B117, dan seterusnya varian daripada India B167. Varian ini cuma mulai menular di Malaysia mulai tahun ini, awal tahun ini. Dan kalau kita lihat penyebaran varian baru COVID-19 ini yang lebih cepat berbanding virus asal, dikesan antara faktor kenaikan kes mendadak di, terutamanya di Selangor. Jadi apakah dan ataupun bagaimanakah penularan wabak itu dengan cepat dan serta bagaimana untuk kita menghadarinya? Betul, Ana. Sebenarnya apa yang kita mengalami tahun lalu adalah lineage. Maksud varian adalah asalnya virus disebut lineage, tapi bila mengalami mutasi, virus mengalami mutasi bila berpindah kepada berjangkit dari seorang ke seorang, memberi peluang kepada virus itu mengalami mutasi. Mutasi ini ada juga yang memberi kelebihan kepada virus. Sebab itu kita akan klasifikasikan mutasi yang memberi kelebihan kepada virus ini sebagai varian. Varian yang concern yang disebut sebagai varian yang membimbangkan, mengikut klasifikasi yang boleh disebut penilaian apa disebut ialah penilaian risiko. Didapati bahawa di Malaysia sudah nampak penularan varian-varian, terutamanya ialah varian daripada South Africa, memang dah mulai menular, dan antara negeri-negeri yang sudah melakukan penularan varian South Africa adalah Selangor, Kelantan, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan. Memang dan dapati ialah sebab varian ini adalah sebab dia ada ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri ini termasuk ialah kemudahan jangkitan yang lebih tinggi. Sebab ikat kepada sel-sel dalam saluran pernafasan kita dengan lebih cepat, so dia boleh cepat membiarlah, dan juga dia juga mempunyai ciri memberikan kerintangan terhadap antibody yang dihasilkan selepas diberi vaksin juga, ataupun secara perlu jadi apa bila kita jangkiti, kita juga akan menghasilkan antibody. So varian ini memberi sedikit kerintangan terhadap antibody, dan ini juga menyebabkan apa yang disebut sebagai breakthrough, jangkitan breakthrough, seorang yang sudah diberi vaksinasi penuh. Dan juga virus ini juga boleh mencemar daripada dikesan oleh ujian-ujian tertentu yang digunakan untuk masa ini. Dan juga satu lagi adalah ini boleh memberi apa yang disebut kerintangan terhadap rawatan menggunakan antibody yang kita boleh kata antibody daripada pesakit yang sudah sembuh ataupun mengklaim antibody. Ya. So, di antara ciri-ciri ini yang menyebabkan virus ini berbahaya. Ia lebih ganas daripada limit yang sebelum ini. Sebab doktor, kita mempunyai sedikit masalah dalam talian pada ketika ini di mana kita mungkin tidak boleh dengar doktor dengan terlalu jelas. Jadi saya ingin terus bertanya soalan yang mungkin sedang bermain di fikiran rakyat Malaysia. Adakah vaksin-vaksin yang sedia ada mampu menangani varian-varian baru ini? Setakat ini memang boleh, sebab buktinya kita nampak di negara-negara yang sudah membuat vaksinasi yang hampir 50%. Ambil contohnya UK. UK kita tahu dekat UK ini varian yang paling utara menular adalah varian daripada UK yang disebut B117. Dan UK juga satu negara yang telah mengupi inti kelompok setakat 50%. Mana dengan ini, walaupun varian itu
varian tetapi tak memberi. Apa yang disebut ialah masih protection. Varian ini walaupun kerintangan tetapi antibody yang diperlukan untuk menutralisasi virus ini adalah lebih sikit berbanding dengan bukan varian lah. Setia, badan kita masih boleh masukkan antibody tetapi jumlah antibody yang diperlukan sekarang mesti lebih tinggi daripada untuk mengatasi virus biasa. Dan kalau kita lihat varian baru ini suka dibendung kerana sesiapa yang dijangkiti tidak mempunyai sebarang orang kata simptom ataupun dalam lebih teruk mereka menjalankan serangan awal tapi disahkan negatif. Jadi apakah usaha KKM setakat ini? Ya betul Hana. Di antara ciri-ciri varian adalah penyamaran sebab, ataupun ujian juga akan mengesan varian. Sebab apa? Varian ini ciri-ciri ialah mengalami mutasi di bahagian apa yang disebut ialah spike protein. Sekiranya kita menggunakan kit-kit yang menggunakan spike gene sebagai target untuk diagnosis, mungkin kita akan gagal. Sebab itu dalam ujian-ujian yang ditirah oleh KKM adalah di samping spike, dia mesti ada jin-jin lain, protein-protein lain seperti contohnya orang UB ke N ke ataupun E ke, all these gene perlu di sun samping S. Tetapi satu lagi yang boleh memberi satu advantage kalau kita menggunakan kit yang menggunakan spike ialah dia memberi kita satu jenis vaksin. Ujian yang mengesan jin-jin yang banyak ini, apabila kita dapat kesan gene spike, kita memberi proxy yang mengatakan beri macam satu what you call that seakan ialah kita sedang deal dengan varian. Ini memberi apalah kita boleh diagnosis varian. Walaupun cara diagnosis adalah melalui kandian ini, tapi kita boleh juga cara ini untuk sebagai proxy untuk melihat penularan varian. Doktor, mungkin kita juga boleh bertanya di sini bahawa dengan SOP-SOP yang sedia ada dengan penjagaan kendiri dan disiplin diri adalah jauh lebih mudah sebenarnya untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti sebarang varian daripada sengsara pada penghujungnya apabila terkena jangkitan daripada wabak ini. Jadi mungkin nasihat doktor kepada sejurus lapisan masyarakat yang belum lagi menerima vaksin agar menjaga disiplin dan kendiri dalam pada kita menghadapi wabak ini. Ya betul Terence. Di antara cabaran-cabaran yang kita dapat dengan varian ini adalah selain daripada apa yang kita sebut cara jangkitan. Selama ini kita tahu jangkitan yang utama jangkit ialah melalui titik pernafasan. Tetapi sekarang kita boleh nampak ada juga bukti-bukti sedikit yang mengatakan selain daripada titisan pernafasan yang droplet percussion, kita boleh orang yang dijangkiti oleh varian ini paras virus dia paling banyak tinggi. Dengan ini dia mungkin menghasilkan apa yang disebut aerosolized particle yang terapung di udara dan boleh menjangkiti kawasan yang lebih luas lah. Katakan dalam 8 detail. So kita harus ambil SPF yang lebih ketat. So di antara cara-caranya adalah menghindari daripada dia. Sebab virus ini sebetulnya macam organism yang perlukan manusia. Unfortunately malangnya kita dia kan kita ya perumah untuk warisan. Sebelum kita dijangkiti, kalau di rumah dia tak boleh keluar dari rumah. Bila kita keluar, virus keluar dengan kita di rumah. Bila kita keluar, ada peluang untuk menjangkiti orang lain. Itu adalah penting. Selain daripada itu, kena vaksin. Kalau kita tengok cara-cara yang negara-negara kita telah sebutkan mungkin berjaya, di antara negara-negara yang kita nampak, menurut ada contohnya ini, sebab dia dah ada immune kelompok setakat 50% dan itu sebelum mencapai immune kelompok dia membuat lockdown lah basically. Sebab kita nak menghalang jangkitan ni. So cara terbaik sebelum mencapai immune kelompok kita perlu untuk mengelakkan daripada dijangkiti. Macam mana kita nak buat ialah mengalami self kendiri. Jadi kita duduk rumah, jangan keluar sehingga ada benda-benda yang penting. Selain daripada tidak perlu keluar. Selagi kita keluar, kita jadi diam. Mungkin kita tak tahu kita jadi ada juga orang yang asymptomatic. Tapi bila kita keluar, virus ini akan menunggu untuk melompat ke menjangkiti orang lain. Selagi dia menjangkiti ke orang lain, selagi itu virus itu akan berada di persekitaran kita. Kes-kes meningkat sebab dia ada peluang untuk menyebabkan.
Virus ini sebenarnya senang di rumah, dia memang akan dalam badan kita tidak boleh, dia akan infeksi sebab kita ada sistem imun. Sistem imun kita ada macam-macam dalam badan kita, macam kita sekarang dalam badan kita untuk menyakitkan virus. Tapi bila kita keluar, virus itu katakan dia merebak ke orang lain dan dia dalam masa sekarang sebab itulah kita kena ada balance antara lockdown. Kita mencapai immunity kelompok. Ya, itu kepada mereka yang mungkin mempunyai gejala, jadi mereka boleh melakukan self-quarantine. Bagaimana pula mereka yang tidak mempunyai gejala kerana risikonya lebih tinggi, terutamanya mereka boleh menjangkiti sesiapa sahaja. Pandangan doktor? Betul. Di antara cabaran yang kita hadapi adalah asymptomatic patient lah, di mana mereka tidak ada gejala. Sebila tidak ada gejala, mereka mungkin tak tahulah mereka dijangkiti dan mereka pergi keluar kerja ke ataupun pergi beli barang ke. So memang ada risiko tinggi untuk sebab bukan salah mereka, dia tak tahu kan. Sebab itu kita buat SOP sentiasa memakai pelitup muka dan mesti memastikan pelitup muka itu menutup, jangan tak sampai ke hidung, dekat kerun, dekat mulut ke, dekat lain. All this penting kan, penting menjaga SOP dan sentiasa membawa sanitizer. Sebab apa? Sekiranya tahu viral ini adalah lebih banyak dapat dan selain daripada isap pernafasan boleh juga terapung di udara untuk masa tertentu kan? Sebab kita ada papan TV sedikit di Malaysia, mungkin virus itu akan meresap selepas nak jatuh, tapi ada juga peluang untuk menyebarkan lah. So SOP itu memang kena ketat. So kalau kita ada keluar, tak perlulah keluar kan. Memang kita kena pastikan kita sebelum mencapai immunity kelompok, kena juga melakukan SOP ketat. Baik, doktor, kalau kita lihat kepada senario di negara jiran Singapura, ada 19 kes baru sahaja semalam. Tetapi tahap berjaga-jaga pada kalangan rakyat itu seolah-olah ada ribuan kes. Mereka berada di tahap amaran jingga dan rakyat negeri ataupun negara kecil itu seolah-olah ada ribuan kes di kalangan mereka. Disiplin adalah pada tahap yang sangat tinggi dan kepatuhan kepada SOP juga sangat tinggi. Bukan sebab risaukan dikenakan saman, tetapi risaukan keselamatan dan kesihatan sendiri dan juga orang di sekeliling mereka. Tapi di Malaysia, kita melihat masyarakat patuh kepada SOP seolah-olah takut kepada saman lebih daripada takut kepada kena jangkitan. Pendapat doktor? Betul, saya setuju. Dan itu yang menduga ceritakan kita lah. Masih orang-orang ingat kita betul. Masih ingat COVID ini bukannya bahaya. Kita tak tahu macam mana coronavirus berdepan dengan banyak-banyak problem dah di hospital. Bukan ini virus ini betul. Virus ini memang boleh membunuh sekarang, terutama sekarang. Singapura sebab dia mulai mengetatkan sebab dah jumpa satu penularan varian lah, varian dari India. Memang kita tahu varian daripada varian ini ada banyak-banyak ciri-ciri yang ciri-ciri sebelum jadi virus untuk survive. So kita kena menanglah mengatasi, sebab tu kepatuhan SOP itu penting. Yang kita anggap apa yang KKF ke ataupun yang announce semua tak betul. Yang apa yang kita buat ini semua menjaga kesihatan rakyat. So kenalah patuh SOP, kenalah terima apa yang disarankan oleh KKM ataupun kerajaan. Baik, Dr. Stan, sedikit pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia agar terus mematuhi SOP dan juga jangan lupa untuk mendaftar vaksin COVID-19. Mungkin doktor ada pesanan untuk rakyat Malaysia itu sendiri. Betul. Saya pun dengar duka cinta juga bila kita dengar ada orang dah diberi appointment registration untuk vaksin tak datang ke pusat pemberian vaksin. Kita perlu tahu orang-orang yang paling berisiko untuk mendapat kemudaratan ialah orang-orang yang berumur ataupun orang yang ada komorbid. Orang muda memang, tapi kita kena harus tahu, kita cara satu caranya untuk kita menang adalah mencapai imuniti kelompok. Macam mana kita nak capai imuniti kelompok ialah dengan pemberian vaksin. Pemberian vaksin mesti mencapai tahap tertentu di mana memberi imuniti kelompok. Sebab itu bila dapat nama dipanggil untuk mengambil vaksin, tolong pergilah untuk ambil vaksin. Dan orang yang tak dapat lagi vaksin, tolonglah jaga SOP sehingga anda dapat vaksin. Baik, doktor, mungkin satu soalan lanjutan daripada vaksin itu sendiri. Kalau kita lihat ada beberapa varian yang belum lagi sampai ke Malaysia. Namun kalau kita lihat kepada keadaan di mana B1351 daripada Afrika Selatan pun boleh sampai ke sini, varian-varian lain pun mungkin akan sampai ke sini juga akhirnya. Jadi apakah pendapat doktor berkaitan dengan keperluan booster dose untuk meningkatkan keberkesanan vaksin yang sedia ada?
soalan yang bagus, Terence. Buat masa ini memang kebanyakan vaksin, syarikat vaksin menggalakkan dua, dalam regimen ini memang dua dos lah, kecuali satu vaksin yang memberi satu dos saja. Tetapi kita tidak tahu, apa yang kita tahu, apa yang kita perlu ialah bukti-bukti menunjukkan berapa lama antibody ini tahan. Biasanya kita start ataupun bergantung daripada negara, akan kita pantau lah. Apa yang penting ialah antibody yang disebut antibody neutralisasi. Antibody neutralisasi adalah antibody yang dihasilkan kepada kita yang boleh dia akan mengaktifkan spike protein. Sebab spike protein yang diperlukan virus untuk masuk ke dalam badan kan. So, neutralisasi antibody ini akan neutralize berapa lama yang kita perlu tahu antibody di dalam badan kita. Sekiranya antibody ini menurun dan itu menunjukkan kita perlu mendapatkan booster. Tapi setakat ini kita ada data lah. Daripada data yang kita ada daripada jangkitan sebenarnya memang mungkin tahan dalam 6 bulan ke setahun. Tapi sebab penyakit ini baru lagi kan. So itu kita kena buat kajian seterusnya dan sebelum kita buat keputusan sama ada perlukan booster. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Ravindran Analakitayan, Ketua Unit Virologi dari IMR dan INH.